Dengan membawa lentera yang merupakan simbol penerangan, apakah akan terbit fajar keadilan atau kegelapan demokrasi? Mungkin lenteranya agak sedikit dinaikkan. Ya. Mbak Titin agak dinaikkan, ya. Inilah ritual ala Jogja. Demo ala Jogja yang selalu mengedepankan perdamaian. Inilah istimewanya Jogja. Semoga ritual ini juga didengar dan dilihat oleh para penentu kebijakan demokrasi di negeri ini. Adil-adilnya dari pelawat.